Salam hormat dan salam sejahtera adik-adik sekalian. Selamat kita bertemu kembali dan selamat menonton ITTV. Baiklah adik-adik, pelajaran kita hari ini ialah mengenai kemahiran tata bahasa. Dalam kemahiran tata bahasa hari ini, cikgu akan menunjukkan dan kita akan belajar bersama-sama tentang kata ganti nama. Baiklah adik-adik, apa sebenarnya kata ganti nama ini? Kata ganti nama ini sebenarnya ialah kata yang digunakan untuk menggantikan kata nama. Baiklah adik-adik, seterusnya. Kata ganti nama ini terbahagi kepada 5 jenis, iaitu kata ganti diri. Kedua, kata ganti tunjuk. Ketiga, kata ganti tanya. Keempat, kata ganti tempat. Dan kelima, kata ganti tak tentu. Seterusnya adik-adik, kata ganti diri ini digunakan untuk mengganti nama seseorang. Bermaksud, kita teruskan dengan kata ganti diri. Seperti yang cikgu beritahu tadi bahawa kata ganti diri ini digunakan untuk mengganti nama seseorang. Seterusnya adik-adik, terdapat 3 jenis kata ganti diri dalam bahasa Malaysia. Jangan lupa adik-adik, ada 3 jenis kata ganti diri, iaitu pertama, kata ganti diri pertama. Kedua, kata ganti diri kedua. Dan ketiga, kata ganti diri ketiga. Jangan lupa adik-adik, bahagian ini sangat penting. Dan cikgu berharap adik-adik semua faham tentang kata ganti diri. Dan cikgu ingin memperingatkan balik, kata ganti diri ada 3 jenis, iaitu diri pertama, diri kedua dan diri ketiga. Baiklah adik-adik, kita teruskan lagi. Apa sebenarnya ini kata ganti diri pertama? Sebenarnya adik-adik, kata ganti diri pertama digunakan untuk mengganti nama diri orang yang bercakap. Sekali lagi adik-adik, diri pertama ini digunakan untuk mengganti nama diri orang yang bercakap. Kalau begitu adik-adik, kata ganti diri pertama ini dibahagikan kepada 2 bentuk. Jangan lupa, dibahagikan kepada 2 bentuk, iaitu pertama, kita ada bentuk tunggal. Kedua, kita ada bentuk jamak. Dalam bentuk tunggal adik-adik, kata ganti diri pertama ini terdiri daripada aku, saya, beta, hamba, patik. Ini adalah tunggal. Manakala bagi bentuk jamak pula ialah kita, kami. Boleh faham adik-adik semua? Faham, cikgu. Bagus adik-adik. Cikgu faham. Cikgu tahu adik-adik tentu faham tentang kata ganti diri pertama. Mari kita lihat sama-sama adik-adik bagaimana kata ganti diri pertama ini boleh digunakan dalam ayat kita. Cikgu akan mulakan dengan kata ganti nama diri pertama, iaitu aku. Cuba lihat. Aku ini digunakan semasa bercakap dengan orang yang rapat atau Tuhan.
Seterusnya adik-adik, kita juga kena lihat contoh pada kata dan berganti nama diri, aku. Contohnya, aku akan ke sana pada suatu hari nanti, kata Ciseng dalam hatinya. Nampak tak adik-adik bagaimana aku digunakan dalam ayat ini? Seterusnya adik-adik, saya. Diri pertama, saya. Saya ini adik-adik digunakan dalam majlis seperti ucapan, mesyuarat dan sebagainya. Seterusnya adik-adik, saya juga digunakan apabila bercakap dengan orang yang rapat. Seterusnya, saya juga digunakan apabila bercakap dengan orang yang baru dikenali. Baiklah adik-adik, setelah kita sudah lihat saya ini, apa kata kita lihat contoh kepada kata ganti nama diri saya? Cikgu, bolehkah saya keluar sekejap? Tanya David. Adik-adik, tolong perhatikan bagaimana kita menggunakan saya dalam ayat tadi. Baiklah adik-adik, marilah kita lihat contoh yang kedua. Boleh saya tumpang bertanya? Kata Julia kepada pegawai bank itu. Adik-adik, tolong perhatikan sekali lagi bagaimana kata ganti nama diri saya digunakan dalam ayat ini. Baiklah adik-adik, seterusnya, penggunaan better. Bila kita gunakan better ini sebenarnya, adik-adik kena faham, better ini digunakan oleh sultan atau raja. Adik-adik tak boleh gunakan tau. Boleh faham adik-adik? Baik, kita seterusnya kita lihat adik-adik contoh kepada penggunaan better. Dayang, sediakan santapan better sekarang. Perintah Sultan Mahmud. Cuba lihat adik-adik, bagaimana perkataan better digunakan dalam ayat ini yang berupa bahasa istana. Seterusnya adik-adik, penggunaan patik atau hamba. Mari kita lihat contoh yang pertama. Segala titah perintah tuanku akan patik laksanakan dengan segera, kata Hang Lekir kepada Sultan. Cuba lihat adik-adik, bagaimana cikgu menggunakan perkataan patik, iaitu diri pertama dalam ayat ini. Harap adik-adik jangan melakukan sebarang kesalahan semasa meletakkan atau menggunakan kata ganti nama diri pertama. Baiklah adik-adik, contoh yang kedua. Kalau sudi, jemputlah singgah ke teratak buruk hamba, kata Tok Anda kepada pedagang itu. Adik-adik, cuba lihat sekarang perkataan kami, iaitu kata ganti nama kami. Kami ni adik-adik digunakan oleh orang yang bercakap berserta dengan teman-temannya apabila bercakap dengan orang yang diajak untuk bercakap. Seterusnya adik-adik, contoh-contoh kata ganti nama diri kami boleh digunakan seperti berikut. Kami berjanji akan belajar dengan bersungguh-sungguh, kata Lina mewakili kawan-kawannya. Seterusnya adik-adik, cuba lihat contoh yang kedua. Kami murid tahun 6 Cempaka, kata Laili kepada Aida.
Cuba lihat sekali lagi adik-adik. Adik-adik faham tak? Bagaimana kita menggunakan kata ganti nama diri pertama ini? Cikgu berharap adik-adik tentu faham bagaimana hendak menggunakan kata ganti nama diri pertama. Baiklah adik-adik, kita teruskan pelajaran kita. Kata ganti nama diri pertama iaitu kita. Kita ini adalah bentuk jamak. Digunakan oleh orang yang bercakap beserta dengan orang yang diajak untuk bercakap. Sekali lagi cikgu ulangi, tengok, perhatikan betul-betul adik-adik. Digunakan oleh orang yang bercakap beserta dengan orang yang diajak untuk bercakap. Seterusnya, mari kita lihat contoh yang pertama. Bagaimana kita menggunakan perkataan ataupun kata ganti diri kita. Mari kita melawat Razab di hospital petang nanti, kata Azman kepada kawan-kawannya. Seterusnya adik-adik, jika kita bekerjasama, tentu kerja ini dapat disiapkan dengan lebih cepat, kata Tina kepada Kumari. Adik-adik tentu sudah faham bagaimana kita hendak menggunakan kata ganti nama diri kita dalam ayat. Baiklah adik-adik, apa kata kita perhatikan latihan yang telah cikgu sediakan untuk adik-adik sekalian. Latihan mengenai kata ganti diri pertama. Baiklah adik-adik, pertama sekali cikgu hendak adik-adik perhatikan soalan itu betul-betul dan cuba adik menjawab di sana. Mari adik-adik, kita bersama-sama melihat kepada soalan yang pertama. Kemenangan kali ini adalah atas dorongan Cikgu Hasnah, kata Halim dengan penuh perasaan. Cikgu ulangi soalan itu. Kemenangan kali ini adalah atas dorongan Cikgu Hasnah, kata Halim dengan penuh perasaan. A, better. B, saya. C, patik. D, humble. Bagaimana adik-adik di sana? Adik-adik boleh dapat jawapan? Cukup mudah kan? Begitu senang saja. Mari kita lihat sama-sama jawapan untuk soalan yang pertama. Ya, jawapannya ialah B, saya. Baiklah adik-adik, kita teruskan dengan soalan nombor dua. Saya, Rahman dan Nathan tinggal berjiran. Selalu bermain bersama-sama. Perhatikan adik-adik, perhatikan betul-betul soalan itu. Cikgu ulangi balik. Saya, Rahman dan Nathan tinggal berjiran. Selalu bermain bersama-sama. A, kami. B, kita. C, hamba. Cuba adik-adik dapatkan jawapan yang betul. Cikgu berharap jawapan adik-adik pasti tepat sekali. Mari kita lihat jawapannya bersama-sama adik-adik. Jawapannya ialah ya, A, kami. Bagaimana adik-adik? Boleh jawabkan? Cikgu dah cakap awal-awal tadi, bahagian ini memang cukup mudah. Baiklah adik-adik, kita teruskan dengan soalan yang ketiga.
Ampun tuanku, terlihat beberapa orang asing telah menyusup masuk ke istana. Kata Panglima Hashim kepada Raja. Adik-adik, dapat jawapan ke atau tidak? Cikgu berharap adik-adik mesti boleh jawab. Cuba fikirkan apakah jawapannya. A. Saya. B. Beta. C. Patik. D. Aku. Tentu adik-adik sudah dapat jawapan kan? Mari kita semak jawapan itu. Sama ada adik betul atau tidak. Baiklah adik-adik, jawapannya ialah C. Patik. Begitu mudah sekali soalan ini. Apa kata adik-adik? Kita terus menguji adik-adik dengan soalan yang seterusnya. Akan membunuh sesiapa yang berani membangkang titah Sultan Iskandar Shah. Cikgu ulangi soalan itu balik. Akan membunuh sesiapa yang berani membangkang titah Sultan Iskandar Shah. A. Aku. B. Saya. C. Patik. D. Beta. Nampaknya adik-adik sudah tahu jawapan. Begitu mudah sekali adik-adik. Dan cikgu berharap adik-adik tentu dapat jawapan yang betul. Tapi sebelum kita lihat, mari kita semak apakah jawapan yang tepat sekali. Jawapannya ialah adik-adik. Ya, D. Beta. Bagaimana setakat ini adik-adik? Tentu adik-adik boleh jawab kan? Baiklah adik-adik, kita teruskan dengan soalan yang kelima. Sebagai rakyat Malaysia, perlu berpegang pada prinsip-prinsip rukun negara. Cikgu mengulangi soalan itu sekali lagi. Sebagai rakyat Malaysia, perlu berpegang pada prinsip-prinsip rukun negara. A. Kami. B. Kita. C. Aku. Adik-adik, bagaimana sekarang? Sudahkah adik-adik dapat jawapan itu? Tengok betul-betul, perhatikan betul-betul dan jangan buat sebarang kesalahan. Namun adik-adik, cikgu faham adik-adik tentu mendapat jawapan yang betul kan? Mari kita semak jawapan itu sekarang. Ya, jawapannya ialah B. Kita. Baiklah adik-adik, sudah kita lihat kelima-lima soalan yang cikgu telah sediakan bagi kata ganti nama diri pertama. Cikgu berharap adik-adik tentu faham tentang kata ganti nama diri pertama. Paling penting adik-adik, adik-adik tidak harus lupa sebarang pengajaran cikgu hari ini. Baiklah adik-adik, sampai di sini sajalah pelajaran kita hari ini. Sehingga kita berjumpa di lain lembaran. Cikgu mengucapkan ribuan terima kasih, salam hormat dan salam sejahtera. Sekian.